Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya bersama teman-teman akan mengajak wisata religi malam yang berada di Kebumas, Kabupaten Gresik. Malam ini merupakan malam Jumat Legi, di mana para peziarah berbondong-bondong untuk melakukan doa hingga memenuhi area makam, mulai dari jalanan yang macet, pelataran yang dipenuhi ribuan orang, dan para pedagang yang dikelilingi pengunjung hingga berdesakan. Karena malam Jumat Legi merupakan malam spesial, tidak seperti malam-malam yang lainnya. Sebelum kita melanjutkan video ke area makam Sunan Prapen, kami ziarah dahulu ke Sunan Giri, karena Sunan Prapen merupakan cucu dari Sunan Giri, dan menurut tata krama Jawa, yang tua lebih diutamakan. Setelah selesai dari makam Sunan Giri, kami melanjutkan menuju makam Sunan Prapen. Jarak antara Sunan Giri dan Sunan Prapen tidak terlalu jauh, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Apalagi kalau ramai, semakin tidak terasa berjalan hanya beberapa langkah sudah sampai. Mungkin kurang lebih 300-400 meter antara makam Sunan Giri dan Sunan Prapen. Thank you.
Syekh Maulana Fatih Khan atau yang lebih dikenal dengan Sunan Prapen merupakan cucu Syekh Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri. Sunan Prapen merupakan penguasa Giri Kedaton pada tahun 1548 hingga 1605 dan membawa ke puncak kejayaannya. Sunan Prapen wafat pada tahun 1605 dan makamnya berada di Desa Kelangonan, Kecamatan Kabumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk menuju ke makam Sunan Prapen terdapat undakan yang cukup tinggi menuju ke atas puncak perbukitan. Ada sebuah batu hitam mendatar yang ada pada undakan ketiga, dikenal sebagai Watu Anak atau Batu Anak. Karena menurut kepercayaan, batu itu konon bisa membantu pasangan yang ingin mendapatkan keturunan dengan cara duduk di atasnya. Makam Sunan Prapen berada dalam sebuah cungkup yang berarsitektur unik dengan ukiran bernilai seni tinggi. Makam tersebut terletak satu komplek dengan makam penguasa Giri yang lain, yaitu Panembahan Kawisguwa yang merupakan putra dari Sunan Prapen dan Panembahan Agung merupakan putra Panembahan Kawisguwa. Thank you.
Berikut pelataran area makam Sunan Prapen yang saya ambil sekitar jam 11 malam. Biasanya area makam Sunan Prapen ini, pintu makam akan dibuka pada setiap malam Jumat dan malam Minggu. Kalau untuk area makam sendiri, dibuka 24 jam non-stop. Bagi yang ingin beristirahat sembari ngopi, di bawah area makam terdapat aula yang cukup luas. Biasanya digunakan untuk menginap para peziarah yang jauh dari luar kota maupun untuk begadang hingga pagi hari. Ini saya ambil jam 12 malam lebih. Setelah ziarah dari makam Sunan Giri dan Sunan Prapen, serta istirahat sejenak bersama teman-teman. Kondisinya masih ramai dan banyak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Untuk parkir bus ada tempat sendiri, yaitu kurang lebih 1,5 sampai 2 km sebelum menuju ke arah makam. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami di area Sunan Prapen. Jangan lupa untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu dilindungi dan sebut namanya dalam hati berulang-ulang agar jiwa, pikiran kita selalu damai, tenang, dan tenteram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.